Halo Sobat Popviewers, balik lagi sama aku Sita Forin. Di episode kali ini aku mau mereview produk hand cream, yaitu dari Cara Bio Aqua Hand Cream. Ini bisa disebut juga dengan lotion tangan ya. Ini buat kalian tangannya yang kasar, yang kering, ataupun yang bersisik kayak gitu ya, kalian bisa cobain nih hand cream dari Bio Aqua ini. Misalnya aku tuh pernah tuh ya, habis cuci tangan dengan sabun yang kurang cocok atau deterjen yang kurang cocok habis cuci baju, biasanya kan suka timbul kayak putih-putih di tangan gitu ya, bersisik kasar gitu. Nah, cobain pakai ini lumayan membantu loh buat ngelembabin tangan kita dan juga mengembalikan kelembutan, kehalusan tangan kita. Ini packagingnya seperti ini ya. Ini mirip banget sama hand creamnya Body Soap packagingnya. Mana ya? Nah, ini aku punya Body Soap hand cream ini. Mirip, cuman yang ini lebih besar, lebih kecil. Dan juga bedanya ini tentunya lebih murah ya, lebih terjangkau harganya daripada ini. Dan untuk teksturnya hampir mirip sih menurut aku sama ini. Kayak gitu for viewers. Terus di sini tuh ini tuh netonya 30 gram. Ini ada tutupnya gitu. Nah, ini kan udah aku buka ya. Sebelumnya tuh ada lapisan penutupnya lagi kayak aluminium foil gitu. Jadi more higienis lah ya. Tuh. Ini untuk info aja ya, sekedar info, aku akan bacain sekilas tentang hand cream Bio Aqua ini. Katanya ya nih keunggulannya, ini adalah antioksidan yang dapat mengencangkan kulit, terus bisa memutihkan kulit dan melembabkan kulit. Terus juga produk Bio Aqua hand cream lotion tangan ini diformulasikan untuk menghaluskan kulit tangan pada wanita dengan keharuman yang memikat hasil ekstrak tumbuhan dan buah. Ini manfaatnya mencegah kulit dari kekeringan serta mengandung moisturizer, hydrating, dan dapat menghaluskan kulit. Membuat kulit menjadi kencang, segar, dapat meningkatkan warna kulit, serta membuat kulit menjadi lebih sehat. Tuh, for viewers. Menjaga lapisan atas kulit Anda menjadi lembab, kulit menjadi mengkilat sehingga menjadi lembut dan tampak sehat. Itu for viewers. Nah, jadi di sini aku punya 2 varian ya. Sebenarnya yang aku tahu tuh ada 5 varian untuk hand cream Bio Aqua ini. Cuman aku punyanya 2 varian ini. Ini yang satunya adalah Shea Butter Hand Cream dan satunya lagi adalah Rose Hand Cream. Tuh. Ini Rose Hand Cream contains rose extract to hand skin delicate and silky moisturizing care. Itu mengandung ekstrak bunga rose ya. Kalau ini contains avocado extract, moisturizing texture, and make your hand smooth and shiny. Gitu. Ini mengandung ekstrak alpukat. Ini untuk yang rose-nya, warna merah packagingnya. Ini teksturnya seperti gel, warna putih tapi agak bening ya. Tuh. Dan ini cara pengaplikasiannya tinggal diolesin aja ke tangan kalian. Tuh ya, nanti aku akan tampilkan cara pengaplikasiannya di sini. Oke. Okay. Tuh. Jadi di sela-sela jari gitu kan. Di telapak tangan, di punggung tangan. Tuh. Tapi aku biasanya sampai ke pergelangan tangan juga, for viewers. Karena biar sekalian gitu loh. Nah, ini untuk awal-awal memang dia ada white cast-nya gitu, tapi cepet hilang kok. Terus ini cepet banget ngeresap di kulitnya tuh. Dan nggak lengket sama sekali, langsung ngeresap itu. Cuman ini aromanya tuh kurang keluar apa gimana ya, kurang menyengat. Jadi kalau aku habis pakai ini tuh aromanya cepet hilang gitu loh for viewers. Tapi untuk bikin kulit halus dan lembut itu ngaruh banget di aku, di kulit tangan aku. Aku suka banget. Sekarang aku akan coba yang ini. Shea Butter Hand Cream ini.
teksturnya masih sama ya warnanya. Dan ini kalau kita cium wangi sih, ada wanginya, cuman menurut aku cepet hilang aja gitu aromanya. Tuh. Dan kalau kalian pakai secara rutin, teratur, niscaya tangan kalian akan lebih cerah. Aku pakainya setelah mandi dan juga sebelum tidur ya, jadi dua kali sehari. Itu ngebantu kulit aku yang tadinya kasar, kering, jadi lembut lagi, lebih halus. Jadi kalau dipegang-pegang gini tuh halus aja, kayak gitu Fofius. Apalagi aku kan sering di luar ruangan ya, sering papanasan terkena sinar matahari, jadi kulit aku gampang kering. Jadi ini bisa membantu menghidrasi kulit tangan aku, kayak gitu Fofius. Jangan lupa di sela jari ya, punggung tangan. Oke, gitu. Ini ringan, teksturnya ringan, tidak lengket, cepat meresap. Terus teksturnya tuh langsung matte gitu. Jadi nggak ada sama sekali minyak gitu, nggak akan terasa berminyak kulit kita tuh, nggak akan. Cocok, ini sebenarnya cocok untuk semua jenis kulit kok. Oke, for viewers, jadi buat kalian yang lagi cari hand cream nih yang harganya sangat terjangkau, ini aku rekomendasikan Bio Aqua Hand Cream. Ini bener-bener harganya sangat terjangkau ya. Aku cek satu packnya tuh ada 5 varian gitu, harganya tuh sangat-sangat terjangkau. Kalian bisa cek sendiri ya, mungkin di bawah 50.000. Nanti aku akan kasih link tokonya di description box ya. Kalian bisa dapetin di Lazada, di tokonya Bio Aqua Official Store. Oke, okay? Jangan lupa cek link description aku untuk tahu tokonya dan juga cek harganya. Oke, okay? Terus selain harganya terjangkau juga, ini bikin kulit kalian tetap segar, lembut, halus, dan lembab gitu. Terus ini packagingnya unyu-unyu gitu, jadi travel friendly banget ya, bisa kalian bawa kemanapun dan bisa kalian pakai kapanpun saat kalian perlukan, kayak gitu for viewers. Jadi aku rekomendasikan ini. Oke, okay. Yap, segitu dulu for viewers video aku kali ini mengenai Bio Aqua Hand Cream. Kalau kalian rasa video ini membantu buat kalian semua, bermanfaat, jangan lupa klik tombol likes, di share sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa di subscribe-nya ya. Oke, okay? Makasih banget yang udah nonton. Have a nice day, salam beauty and healthy.